Indonesia kehilangan sosok tokoh besar yang dicintai banyak orang. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai sosok cendekiawan Indonesia yang sederhana sekaligus kritis. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal dunia Jumat pagi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu tutup usia saat menjalani perawatan di RSPKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit. Selama ini Buya dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kritis pada pemerintah, meski Buya berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Buya Syafi'i diketahui terkena serangan jantung ringan sejak Maret lalu. Saat itu, beliau sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman. Setelah dirawat selama sekitar 2 pekan, kondisi Buya Syafi'i akhirnya membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah. Saat berada di rumah, Buya Syafi'i sempat menerima kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang datang menjenguk 26 Maret lalu. Buya Syafi'i dilahirkan dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Nagari Jalau, Sumpur Kudus, Minangkabau 31 Mei 1935. Beliau aktif di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah selama 2 periode. Wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan kesedihan mendalam. Sosoknya dikenal sebagai tokoh yang sederhana, sosok bersahaja dan menjadi ulama panutan bagi banyak orang. Selamat jalan, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tim Liputan iNews melaporkan.